Betul-betul. Mimpi terindah, bahagian satu. Terkejut? Ha, itulah. Tengok lagi cerita hantu malam-malam. Kan dah takut? Tak takut. Seram je. Samalah tu. Akak, cerita tu belum habis lagi. Kita orang nak tengok. Tengok apa? Kalau dah asyik tutup muka dengan bantal. Dah, pergi tidur. Alah. Apa pula tu? Malam-malam. Dah, pergi tidur. Selamat malam, Papa, Kakak. Lambat lagi. Bukan sebab tu apa. Semalam Upin mimpi. Bila dah terjaga, terus tak boleh tidur. Ipin pun. Iya. Ipin mimpi seram. Huh? Sibuk je. Aku mimpi, kau pun nak mimpi. Eh, suka hatilah. Mana boleh, aku mimpi dulu. Taklah, aku dulu. Dah, gatuh. Mimpi pun nak gatuh. Ish. Akak kau mana? Takkan tak bangun lagi? Akak tak bangun lagi? Ini tak boleh jadi. Ipin, jom kita kejar akak. Akak! Senyap je. Tak kunci. Amboi, sedap tidur. Tak payah berlaku sedih nak minta kasihan opah. Dah tu. Jangan marah-marah, Ros. Nanti lekas tua. Opah. Betul-betul. Ish. Macam mana tak marah? Opah tengok ni. Aduh. Sakit ni, opah. Benjol sikit je. Nanti sapu minyak baik lah tu. Dah. Mari duduk makan. Nak satu. Opah, malam tadi, Ros mimpi. Mimpi? Ish, mesti akak tak basuh kaki sebelum tidur, kan? Taklah tu. Tolong sikit. Akak sebelum tidur, mesti basuh kaki. Siap baca doa lagi tau.
Kau mimpi apa? Mimpi terindah. Rus mimpi mak dan abah. Macam mana kau mimpi? Mereka pakai jubah putih. Cantik sangat. Mak abah bawa akak ke taman permainan. Kita orang sama-sama main jongkat-jongkit, gelongso, naik buayan dan main kejar-kejar. Seronok sangat. Lepas tu mereka belikan akak mainan. Kakak, mak abah ada cakap apa-apa? Ada. Mak abah cakap dia orang sayang akak dengan opah. Opah pun ada dalam mimpi kau? Ada. Mak, abah, opah dan Rose makan ayam goreng sama-sama. Hah? Ayam goreng yang selalu kita orang makan tu ke? Yang akak selalu masakkan? Ya, tapi ini mak yang masakkan. Sedap. Sedap sangat. Apa lagi mak abah cakap? Dia orang hanya cakap, mak abah sayang Rose. Sayang sangat-sangat. Sampai cium-cium akak. Oh, indahnya mimpi akak. Jom. Jom ke mana? Geran ke mutu lah. Tak tahu tanya lagi. Ayuh, ayuh, orang kecil. Cepatlah. Orang sudah lama tunggu. Nah, maaf, Uncle. Kenapa lambat? Tadi berbual sama akak dengan opa. Woi, nak ke mana tu? Mari duduk sini kejap. Borak-borak dengan Atok. Ya, Atok. Mari. Duduk, duduk. Pagi-pagi dah muram. Apa hal? Kita orang sedih. Sedih sangat. Cuba cerita. Atok nak dengar. Semalam, akak kata dia rindu kat mak abah. Jadi malam tadi, dia mimpi mak dengan abah. Kita orang pun rindu juga dengan mak abah. Tapi tak ada pun mimpi. Sedih. Seronoknya kalau dapat jumpa. Dalam mimpi pun tak apa. Jangan sedih. Atuk ada cerita pasal mak dan abah kamu. Nak dengar? Abah kamu tu baik. Dia rajin orangnya. Ya lah, tiap-tiap pagi dia buka satu meja sini. Jual nasi lemak. Bawa kumpul duit masuk universiti. Ya, ya, Uncle ingat. Uncle tiap-tiap pagi buka gerai sini juga. Jual lain. Kemudian, dia suruh Uncle kasih buat ini gerai besar lagi. Kemudian, taruh kerusi meja. Nanti orang boleh duduk makan. Mi goreng mi rebus, mi kari bihun goreng bihun. Masa itulah dia jumpa mak kamu yang datang jual kuih. Wah, iya? Yalah. Kemudian lu punya papa, punya ama, suruh Uncle jual itu nasi lemak sama kuih sampai sekarang. Ayah, lu tahu ah, masa itu satu kampung bangga. Dua anak kampung ah, lulus universiti, dapat kerja bagus. Seorang askar, seorang jururawat. Banyak lah. Kita orang pun bangga. Kalau diorang masih hidup, mak dan abah korang mesti bangga tengok kamu berdua. Betul-betul. Kenapa? Sebab korang berdua rajin dan pandai cari duit. Macam diorang dulu. Pagi-pagi dah hantar nasi lemak dan kuih ke sini. Mak abah cari duit untuk nak belajar. Kita cari duit untuk menabung. Betul-betul sama. Atau ceritalah lagi pasal mak abah. Cerita lah. Pergi tanya opah. Banyak dia punya cerita. Tapi susah nak suruh opah cerita. Apa susah? Bila kita orang sebut je nama mak abah, opah pun... Mak abah kau sangat. Dia ada baik. Apa semua dia kita nak apa? Opah pun tak. Langsung kita orang tak tahu apa opah cakap. Kan bagus kita tahu gembira macam ni. Opah, kita orang nak mimpi mak apa? Macam mana? Tidurlah dulu, baru dapat mimpi. Tapi jangan berharap sangat. Mimpi kan mainan tidur. Ia di luar kawalan kita. Mak apa sayang akak je. Sebab tu akak dapat mimpi jumpa diorang. Mak
Abah tak sayang kita orang. Sebab tu kita orang tak ada dalam mimpi akak. Sedih. Bukan macam tu. Korang tak ada dalam mimpi akak sebab korang belum lahir lagi. Faham? Jangan fikir bukan-bukan. Oh, iya ke? Wah, kita orang buat apa di Tuhan? Minta mimpi mak Abah boleh? Boleh. Dah tidur. Ya Allah, ya Tuhanku. Kita orang nak mimpi jumpa mak Abah. Boleh kan? Amin. Dua tiga orang makan lala. Upin Ipin, cakaplah. Kenapa itu? Apa sudah jadi? Adalah, cerita. Ada apa itu? Cikgu, tengok Upin Ipin. Diorang sedih tapi tak nak cakap kenapa. Ya Allah, cikgu. Macam mana ni? Apa? Diam saja. Cikgu, kenapa sih? Mana aku tahu. Upin, sedih. Lalu. Lagi cikgu duduk. Upin, Ipin, kenapa ni? Cikgu, tiba-tiba kita orang rindu mak dan abah. Kesian. Rindu tu bagus. Itu tandanya kita masih ingat orang tersayang yang dah pergi meninggalkan kita. Tapi orang yang kita sayang tak akan suka tengok kita sedih. Mak Abah Upin dan Ipin mesti nak tengok Upin, Ipin jadi budak yang baik, pandai, rajin belajar dan hidup gembira. Nah, dengar tu. Besar nanti jadi orang yang berguna. Bangga kan Mak Abah? Boleh? Boleh, cikgu. Lagi? Apa dia orang cakap? Tak sempat cakap apa-apa lagi. Akak masuk dalam mimpi kita orang. Kacau je. Terus kita orang terjaga. Ya? Kesian. Tapi suka kan? Dah mimpikan mak Abah? Suka sangat. Mimpi lesa indah. Allahu Akbar, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna, wa bika amanna, wa ala rizkika aftarna, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nak lagi? Dah tu. Jangan asyik minum air je. Kembung perut nanti. Makan dulu. Tapi kita orang haus sangat. Hei, macam tak biasa pula. Memanglah semua orang puasa akan rasa haus. Betul. Ha, kenapa yang haus sangat tu? Akak lah. Dia rajuk pergi bazar Ramadan awal sangat. Hari tengah panas. Selalu pergi petang-petang. Oh, merungut ya. Dah, lepas ni jangan ikut. Mana ada. Kita orang cerita je dengan Opa. Kita orang suka pergi bazar Ramadan. Bulan puasa kalau tak ada bazar Ramadan, tak ada maknanya. Kenipin? Opa nak tahu, banyak betul bazar Ramadan kali ni. Orang ramai, meriah, seronok sangat. Makanan pun sudah sedap. Makil biasalah, dia jual ayam goreng. RM2, RM2, RM2. Baguslah, nanti boleh pergi lagi. Ha, makan cepat. Kejap lagi nak pergi terawih. Boleh main dengan kawan. Apa? Tak, boleh sulat dengan kawan-kawan. Betul. Yalah tu. Ha, makan cepat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbal Alamin. Udah tak boleh dihenti. Kenapa lagi kita main? Ha, macam ni lah bagus. Habis 20 rakaat. Lalulah para rakaat, semua dah hilang pergi main. Betul tu. Kalau tak hujan, kita orang dah tak. Ish, diam-diam boleh. Air makan boleh. Ada bubur lambuk. Bubur lambuk. Suka bubur lambuk. Sudah. Aku berbuka makan kurma je tadi. Nasib baik ada murah. Inilah juga sahur aku. Alhamdulillah. Bolehlah tahan lapar sampai esok ni. Nah, makan semua. Aku, terima kasih. Sama-sama. Mudah mengibat dari yang sebelum ni. Lama yang nak kena. Hei, menakutkan. Abang Ish, apa yang menakutkan? Wabak COVID-19. Ia semakin menjadi-jadi. Orang sakit semakin ramai. Iya. Rumah sakit dah tak boleh tampung. Doktor, jururawat dan sukarelawan dah tak larat. Hush, susah kalau PKP sekali lagi. PKP itu Perintah Kawalan Pergerakan. Semua orang kena duduk rumah. Tak boleh keluar jalan-jalan ke sana ke sini. Itu pun tak tahu lagi. Bukan tak tahu. Lupa. Iyalah tu. Bazar Ramadan ada ke? Tak adalah. Ramai orang sesak-sesak. Mana boleh? Lagi cepat COVID-19 berjangkit. Tak ada Bazar Ramadan? Habislah kau, Mail. Maknanya tak dapat jual ayam. Kukilah kau, Mail. Tak ada ruginya. Nanti aku cari lain nak berniaga. Abang Ish, bacalah doa supaya tak ada PKP. Supaya kita dapat terus berpuasa. Eh, kalau PKP pun boleh je puasa. Puasa cara PKP, puasa norma baharu. Puasa norma baharu? Nanti petang, kita sama-sama pergi Bazar Ramadan. Aku setuju. Kau belanja aku. Apa pula? Yalah, senang-senang kau dapat pahala. Kau kan suka macam tu. Betul-betul-betul. Kau buat baik, amalan mulia. Tak ada boleh makan sedap-sedap. 2-3 onde-onde. Apa pun tak boleh. Lalu, orang tak boleh berniaga. Tak ada bazar. Saya sangat sedih dan kecewa. Tak faham. Apa hal ni? Esok sudah mula PKP. Saya pun seronok juga. Seronok? Yelah, tak payah pergi sekolah. Tak ada sekolah? Boleh kita main. Hari-hari boleh main. Tapi saya suka pergi sekolah. Saya juga suka. Kita bisa belajar, dapat ilmu dan bisa ketemu Cikgu Melati. Oi, lupa ke? PKP tak boleh pergi mana-mana. Kena duduk diam-diam kat rumah. Iya, mau main keluar juga enggak boleh. Betul-betul-betul. Maknanya kelas ngaji pun tak adalah. Aku ingat sekolah je tak ada. Tak seronoknya. Tak dapat dengan cerita ustaz. Itulah, rugi kita. Duduk rumah pun main sendiri-sendiri. Nak makan, puasa. Mana Mail? Tadi aku nampak dia kemas-kemas tapak niaga. Kesian Mail, tak dapat berniaga. Ya lo, kesian. Kesian sama saya juga. Tak dapat makan itu kuih ampam balik. Bodoh bambu, lompat tikam dan banyak lagi. Ayakanlah, kita orang yang puasa tak kisah sangat. Kau berdua yang lebih-lebih. Saya punya sukalah. Susanti, mari balik. Hei, tak nak main ke? Tak nak. Risau aku dengan cacik ni. Beli 2 botol besar minyak masak, beras 1 kampit, gula 1 bungkus, tak silap 1 botol. Segar lagi. Kan dah kena? Ipin mula esok. Tahu? Ada masalah ke? Tak ada. Ipin, nanti ikut akak pergi kedai. Alah, penatlah upah. Kita orang kan puasa. Habis tu, akak dah puasa ke? Akak dah besar. Kita orang kan kecil lagi. Betul? Sirap. Sirap 2 kampit. Salah tu. Alamak, selipar kat depan lah. Alah, takpe. Kejut ayam. Atuk nak pergi mana? Pergi surau. Nak kemas apa yang patut. Jom, tolong atuk. Hai, kata penat.
Pasal nak tolong atuk, hilang penat. Atuk-atuk. Ha. Yelah, nak cari saham akhirat lah tu. Puasa cari PKP tu macam mana? Ah, oh, puasa norma baharu? Macam ni lah. Tiada pembaziran.